Oke, pesta Malatang. Tak peduli hujan badai demi Malatang. Sumpah. Ya Allah. Pedas aku. Jadi baliknya saya belikan yang enak. Oke. Coklat yang sangat enak. Ini mahal banget ya. I buy you nice chocolate. Oh, you buy me nice chocolate? Yeah, I treat you nice because I've been out all day. Thank you so much. And you made me coffee? Yeah. You made me my favorite coffee because I've been working hard all day? Okay. That is free. This one's free. The free one's nice. Really? Let's try this one. Oh, this one. I think some French. This one's very nice. Thank you, baby. You do something nice for me. Thank you. Welcome. Hey, baby, come back here. You want to do something really nice for me? What? You come back with my money in the wallet, yeah? Hai semua, ketemu lagi sama saya, Tewati. Kali ini aku ketemu teman lama saya, Mega. Jadi kita kenal dari 2012 ya. Iya. Jadi sekarang, walaupun hujan badai, kita ketemuan di kota. Oke, teman-teman, stay tune. Ikutin keseruan kita jalan-jalan di kota sambil ada hujan badai. Yeah. Kita kenal dari tahun berapa, Mega? Lama banget loh. 2012. Oh iya. Soalnya aku kenal pas baru aku nikah. Baru-baru 2013-an 2012 aku kayak. 2012 nikah. Ya kan aku ke Hong Kong Februari. 7 bulan sebelum setelah itu aku ketemu si Rob. Terus kenalan sama kamu kan, iya. Jadi dulu TTM ku, TTM bukan pacar ya, TTM ku itu best friend-nya suami dia, jadi kita kenalan ya, 2012, sekarang 2020, berapa tahun? 8, 8 tahun ya, 8 tahun, terus dia pindah ke Filipina ya, habis itu Filipina, terus ini Sydney, ke Sydney. Tadinya kamu nggak mau kan ke Australia? Banget. Aku bilang gua enak tau di Australia. Terus ya udah pindah. Pas sebelum COVID ya, kamu kesini, langsung apply partner. Betah dia sekarang di sini. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Tidak tahu Australia itu enak. Enak. Hidup terjamin. Terus juga ke Indonesia kan dekat, ke Bali cuma 6 jam. Iya. Kalau dari Filipina kan aku kemarin selalu gonta-ganti itu saya pesawat. Pesawat? Iya, aku kapok. Manila, dari Sibu, aku pernah, Manila. Karena aku habis liburan ke anakku. Kasihan sama lakiku, habis itu kan aku harus ke Australia. Aku bilang sama lakiku, kasihan, aku pilih yang murah aja. Pilih Philippine Airlines, transit di Filipina, najis, kagak mau-mau lagi gua. Apa ini makanya mendingan? Padahal ongkosnya sama sih, oh. Cuma beda 1000 Hong Kong dolar waktu itu. Makanya mendingan itu langsung. Oke, jadi kita sekarang lagi jalan-jalan di kota ya. Iya. Makan Malatang, hujan badai tidak peduli. Tapi enak hujan-hujan. Ini bawa-bawa payung. Dia mah kuat, bajunya. Segini, gue mah 3 pasang, dingin. Oke, kita jalan-jalan ya, stay tune. Itu Ibu Mil di depan, tidak kedinginan sama Emma. Cuaca tidak bagus. Mendung, hujan, pemendung lagi hujan, angin. Hai Emma. Nih, makanku banyak ya? Aku soalnya gak suka, Mega kamu apa aja? Ini. Hai Mega. Hai. Aku mau buat nge-vlog ya? Iya. Oke, jadi aku ini dari dulu teman-teman di Hong Kong juga suka banget ini. Gak suka yang berkuat tapi karena
mereka semua mau malatang, ya udah aku ikut-ikutan daripada kelaparan. Iya, pas hujan-hujan kan. Tak peduli hujan badai demi malatang. Oh iya, Allah banyaknya. Sayur ya? Sayur apa ya? Suka. Ini nyoba pertama kali menangkap. Kalau ngerewong aku suka. Udah kayak kambing. Ini. Kain kekukung. Macoy. Habis lah. Ini $12 seabrek-abrek. Oke, okay, let's go. Kita makan. Gila, banyak banget. Aneh ya? Enggak, punyamu kecil loh. Oh, lapoknya. Iya, punyamu ya. Mungkin karena banyak mega berapa mega? $15 Ya, oh, ini pasti super spicy, sumpah. Iya, very spicy. Ini sana punya kita, super spicy. Super juga spicy. Oh. Kota kunyil, apa rasanya? Iya. Aku yang di dalam itu loh, saya di itu. Wow. Yang kita dulu. Kita enak juga itu. Yang Anthony itu dulu dia di Woodward enak banget juga itu. Aku di Woodward enak banget gitu ya. Nanti dia jemput atau buahnya enakan yang di bawah rumah apa yang ini? Aku belum pakai bis, nanti kamu pakai tram. Kan lebih ya, lebih baik ya. Datang ya, mau dicoba bikin vlog. Bismillah. Ya Allah. Kenapa? Pedes, ampun. Kamu gak senang pedes? Tapi enak banget, sumpah. Kalau udah agak dingin gak pedes kok. Enak. Rekomen. Coba kesini, di mana ini? Di Town Hall. Number one Malaka. Apa namanya? Apa yang jalan? Gak tau, aku bakal ambil. Ya, kita pesta malatang hujan-hujan. Kuahnya nih, pedes ya. Pedes banget punya mega. Banget juga. Ambil. Ini pasti pedes juga. Enggak. Enak. Sebenarnya enggak pedes tapi karena panas. Iya, amit. Ini beberapa kali. Ini mah rasanya cabai dua. Panas. Punyaku enak. Salah berdua. Harus habis. Ini aku tuh pertama kali. Kamu aja mie. Oh, mie-nya kamu ini ya, mie. Oh, itu bikin. Aku biasanya mie itu. Tapi lagi aku kepengen ini. Banyaknya, busi. Bayangkan yang 12 aja banyak kayak gini, kita gimana mau habisin nanti. Ini punyamu 15 ya? Iya. Ini $15. Kayaknya ini $12. Oke, sekarang kita mau pada kemana, girls? Window shopping. Ini ini Queen Victoria Building ya. Kita mau ke biasa ke mall window shopping. Cuacanya lagi jelek. Pada kedinginan, semua pada kedinginan. Aku yang anget. Oke, sekarang kita udah window shopping, udah makan malatang. Sekarang kita mau kemana? Coklat.
beli coklat buat nyogok suami. Rambut kusut karena anginnya gede. Anginnya gede banget. Hari ini berapa derajat sih, Mega? 15 ya? Iya tuh. Iya, Jakaranda. Itu bunganya kan? Enggak lah, 14 apa 15 gitu loh. Sekarang hujannya udah reda. Masih itu nge-vlog. Kita di town hall. Habis makan mie malam. Mama lagi nyuruh untuk menyogok biar senang pas balik cek coklat suami. Aku beliin dia coklat ini. Coklat ini enak banget. Ini dia satu-satu. Sekarang pisahan. Kamu naik banget di sini. Nanti ya keluar. Hapanya kita jangan kita dari sini. Tapi aku bingung. Jadi aku dari sana aja. Oke, okay, bye bye. Terima kasih ya, saya. Makasih udah mau. Iya, kamu juga jauh-jauh. Bye bye semuanya. Bye. Oke, sekarang kita pulang. Ini dah basi ini. 20. Oke, jadi biar untuk membahagiakan hatinya karena saya jalan-jalan terus setiap hari. Jadi hari ini baliknya saya belikan dia spesial T-bone, ini kesukaannya ya. Saya cuma makan malatang seharga $15, ini seharga $27. Dan saya juga belikan coklat yang sangat enak. Ini mahal banget ya, menurutku ya mahal ya. Ini semuanya hanya $19, $190.000. Ini $27, $270.000. Nah, jadi biar mengizinkan saya tiap hari jalan-jalan tidak ngegrumet ya. Jadi ini foto-foto kita saat ketemuan. Sampai jumpa next vlog. Salam sampurasun.